Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iryana Joko Widodo serta sejumlah anggota Organisasi Aksi Solidaritas Kandidat Indonesia Maju atau OASUKIM tengah menduduki LRT di dalam LRT Jabodebek. Dan juga terlihat di layar bahwa ada sejumlah ketua lembaga negara yang turut menjajal LRT ini bersama Presiden Joko Widodo dan akan menghadiri prosesi peresmian LRT Jabodebek di Stasiun Cawang. Adapun tadi sudah terlihat sejumlah ketua lembaga negara yang turut menjajal LRT pada hari ini, yakni tadi terlihat ada Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, juga nantinya akan ada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Bapak Nono Sampono, Ketua MK Bapak Anwar Usman, Ketua MA Bapak Muhammad Syarifuddin, Ketua KY Bapak Amzulian Rifai, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzhanul Ulum. Sekarang terlihat di layar kaca bahwa LRT yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo berserta rombongan telah melaju untuk selanjutnya akan tiba di Stasiun Cawang dan melaksanakan prosesi peresmian LRT Jabodebek. Semuanya sekarang sudah mulai makin terhubung ya dengan transportasi massal seperti LRT ini. Ini adalah bagian dari kita untuk bisa terus menjaga mobilitas masyarakat dengan berbagai infrastruktur yang dibangun dengan uang negara tentu. Dan BUMN seperti KAI, INKA ini semuanya berkolaborasi ADI untuk bisa membuat infrastruktur ini berjalan dan terbangun dengan baik. Kita mengharapkan dengan makin banyak masyarakat menggunakan fasilitas transportasi umum, tentu akan mengurangi juga mobilitas menggunakan mobil pribadi dan akan memperbaiki kualitas dari udara di daerah Jabodetabek. Ya. Saya tentu excited ya sambil deg-degan karena kita terbiasa di dalam pengalaman saya pribadi kalau naik kereta api selalu ada masinisnya. Tapi kita kan mempercayai bahwa dengan teknologi ini sudah dikelola dengan baik dari sisi keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu. Jadi ini juga merupakan salah satu pelajaran bagi masyarakat ya bahwa teknologi bisa memecahkan persoalan masyarakat dan kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Ya, Jakarta sebagai metropolitan dengan penduduk yang sangat besar dan daerah sekitarnya ya, beberapa daerah Bogor, Tangerang, Bekasi yang semuanya memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Maka infrastruktur seperti transportasi massal itu menjadi suatu keharusan dan kebutuhan. APBN, keuangan negara terus akan mendukung dalam berbagai bentuk investasi, baik melalui BUMN seperti PT KAI maupun melalui transfer kepada pemerintah daerah dan juga bahkan kepada para pengguna. Karena tarifnya sering juga masih dalam tarif yang disubsidi. Saya berharap ini akan membuat Indonesia makin maju, namun juga pada saat yang sama juga kita jaga bersama. Kita jaga bersama. Oke, makasih ya. Makasih. Alhamdulillah udah ketiga kali diajak Bapak Presiden, makin hari makin bagus. Dan saya rasa ini solusi yang luar biasa. Karena kepadatan daripada Bogor, Bekasi, Tangerang, Jakarta ini salah satu yang sangat membuat Jakarta juga menjadi maksimal kepadatannya. Jadi dengan ada percepatan daripada LRT ini akan membantu juga pengurangan kendaraan pribadi sehingga ini bisa membantulah. Apalagi kan polusi tinggi, ini hal-hal yang sangat dibutuhkan partisipasi kita semua untuk menggunakan kendaraan umum. Ya, kalau saya ini sebuah kemajuan teknologi yang saya rasa masyarakat pasti sebagian masih deg-degan gitu. Dan tapi inilah yang kita harapkan, kenapa sejak kemarin kita ada sinkronisasi
mengenai sistem supaya keselamatan penumpang menjadi prioritas. Dan ini teknologi yang saya rasa memang pada saat ini sudah mulai dijalankan tanpa masinis. Itu pun bukan berarti tidak aman ya. Ya memang transportasi publik menjadi hal yang sangat prioritas hari ini. Apakah MRT, LRT, dan fasilitas pendukungnya yang memang harus terus kita tingkatkan. Karena memang kembali sebagai kota yang menjadi salah satu terbesar di dunia dari jumlah penduduk, ya memang fasilitas publik harus menjadi prioritas. Gitu. Makasih. Terlihat kereta LRT yang membawa Presiden Joko Widodo telah hampir tiba di stasiun Cawang untuk nantinya akan melaksanakan peresmian LRT Jabodebek pada hari ini di stasiun Cawang. Inilah kereta yang membawa Presiden Joko Widodo bersama rombongan. Nantinya Presiden akan turun dari kereta untuk meninjau terlebih dahulu fasilitas yang ada di stasiun Cawang serta dilanjutkan dengan prosesi peresmian LRT Jabodebek. Kereta tujuan Dukuh Atas akan diberangkatkan dari jalur 2. Attention please. The train heading to Dukuh Atas is going to leave from platform number 2. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri yang hadir, Gubernur DKI Jakarta dan Wagub Jawa Barat, Ibu-Ibu Wase yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi, juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke
ke transportasi massal. Memang tidak mudah. Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang. Dan hari ini masih 80 ribu, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, untuk melakukan prosesi tap kartu elektronik pada totem sensor dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan telah diresmikannya LRT Jabodetabek, resmi sudah dimulainya operasional LRT untuk melayani masyarakat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.